Operasi zebra dilakukan secara serentak oleh polisi lalu lintas seluruh Indonesia sejak tanggal 30 Oktober lalu. Memasuki hari ketiga, lah banyak kendaraan yang telah ditilang oleh petugas. Namun ada yang menarik saat polisi melakukan razia di kawasan Jembatan Layang, Kota Bangko, seorang pelanggar nampak adu mulut dengan petugas lantaran tidak terima ditilang. Pengendara protes lantaran kendaraannya baru beberapa hari lalu lah ditilang di Kabupaten Bungo dan belum melakukan sidang dan lupa membawa surat tilang. Meski demikian, petugas tetap melakukan tilang, hal itu membuat emosi pengendara semakin memuncak. Adu mulut dengan nada tinggi pun terdengar oleh warga yang ada di sekitar. Surat kendaraan saya tinggal, saya jemput dulu. Nah, sekarang saya sudah jemput, masa tilang juga? Kalau di Bungo, saya kan minta maaf tadi. SNK ada pasti teman. Saya jemput. Kasat Lantas Polres Merangin Ibtu Adli menyesalkan masih baik ada masyarakat yang tidak tertib berlalu lintas padahal sosialisasi telah dilaksanakan. Seminggu sebelum operasi kita sudah laksanakan sosialisasi berupa pemasangan spanduk terus penerangan di jalan tendling oleh unit jasa. Bahwa tanggal 30 kita mulai operasi. Lut Hidayat, Jambi TV.